keluarga Allahyarham Ni Abdul Aziz Nikmat menganggap penganugerahan yang membawa kepada gelaran Tan Sri buat bekas Mursyidul Ampas itu adalah satu penghormatan besar. Anaknya Ni Omar Ni Aziz berkata, walaupun anugerah itu diberikan ketika ayahandanya telah tiada, namun ia amat bermakna, terutama bagi bondanya, Tuan Sabariah Tuan Ishak. Terdahulu, FMT melaporkan veteran DAP Lim Kit Siang dan Ni Aziz antara 839 penerima darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2023 sempena Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong hari ini. Ni Aziz yang meninggal dunia pada 2015 turut berkhidmat sebagai Menteri Besar Kelantan dari 1990 hingga 2013. Ni Aziz juga menerajui PAS dengan menjawat jawatan Mursyidul Am. Turut dianugerahkan PSM, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul dan dua bekas Menteri Persekutuan, Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Anifah Aman.